So sekarang ni kita akan main game kawan-kawan semua. Game apa pula ni? Game dia namanya game teka siapa pembunuh. Siapa pembunuh? Di mana ya? Aku terangkan cara game lah. Salah seorang daripada kita, sekejap aku telan dulu. Banyak sangat alih aku ni Tak tahulah craving apa kan nak kata mengandung belum lagi. Let lu. Okay, sambung. Ini bukan datang jadi music jam ni. So game ni, salah seorang daripada kita akan jadi pembunuh. And then pembunuh tu mestilah kerjanya membunuh kan. Okay. And then kita kena teka siapakah pembunuh di kalangan kita tu. Okay. Di mana ya? Okay, pembunuh tu kita siapa-siapa pun takkan tahu. Sebab nanti akan ada seorang pari-pari yang datang bagi kertas apa, Bi? Kertas pula tak bagi kertas, dia tunjuk. Pembunuh daripada belakang kan? Okay, so siapa yang terasa dia ditunjuk daripada belakang, kejap lagi kita akan pejam mata. Dia adalah seorang pembunuh. Okay, so kita orang ni kena teka siapakah pembunuh itu. Kerja pembunuh pula. Kau faham ke tak ni? macam boleh-boleh sikit. Ijazah sarjana muda perguruan tu aku rasa macam perguruan pembunuh tu, aku tak faham. Tapi tak apa, aku cuba. Okey, macam nilah. Patu-patu Bella. Aku cinta sangat pesona sebab kau cantik sangat. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Okey, kita main game ni. Salah seorang daripada kita tu adalah pembunuh. Okey, pembunuh tu kita tak dapat tahu pun dia pembunuh sebenarnya. Cara dia nak membunuh, dia boleh kenik mata ataupun buat benda-benda lain. Dia akan bunuh siapa-siapa yang dia nak. Okey. Manakala orang yang dah mati tu pula, dia tak boleh cakap siapakah pembunuh itu. Kita kena tangkap pembunuh tu. Faham. Penonton pun boleh tekalah. Siapa pembunuhnya? Boleh komen lah. So kita akan start daripada sekarang. Kita try. Faham? Tapi kita cuba je. Kita try. Sekarang semua pejam mata termasuklah aku. Pari-pari aku masuk. 1, 2, 3. Kita akan kira sampai 10. Pejam mata. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Buka mata. Okay. Ai, takutlah. Kenapa takut? Okay, jom. So kat sini. Kita kena tahu kau siapa pembunuh ni sebab dia akan bunuh. Pembunuh boleh start membunuh. Itu kerja kau kot. Sebenarnya yang kita... Lepas tu yang contoh, siapa yang pembunuh tu, macam mana dia nak bunuh? Bunuh lah ikut suka hati kan. Contoh kenyik mata ke atau apa benda yang lain. Tapi janganlah sampai semua peserta tu nampak. Okey, faham. Aku rasa kau pembunuh. Oh, dia bagi tahu eh siapa pembunuh. Aku macam ni tapi aku bukan. Are you sure? Kau rasa? Aku rasa... Oh, bunuh dulu. Mana pembunuh? Bunuh lah cepat. Siapa yang mati ni? Aku rasa kena bawa salah seorang ni daripada sini, penonton kat sini ni. Gitaris ke kan? Baru merancakkan lagi keadaan. Jaki kita bawa. Okey. Kau asal senyap. Jadi asal senyap. Aku tak boleh. Dia penonton semua, siapakah pembunuh di dalam studio siapa ini? Tolong jawab. Siapa ni muka innocent je. Innocent. Muka baik macam ni ke pembunuh? Azim pembunuh. Okey, kita tengok. Okey, kau. Ya. Siapa pembunuh kau rasa? Aku rasa Azim. Kau? Kau yakin? Aku rasa. Tak yakin ah. Cepatlah, siapa pembunuh? Okey. Kau nak percaya? Ikut. Weh, mana pembunuh asal tak bunuh-bunuh ni? Oh, dia kena bunuh dulu. Yalah, macam mana nak tahu pembunuh? Macam mana nak bunuh? Astaga. Okey, dia kenyit satu mata ke apa? Lepas tu dia mati lah. Suka hatilah dia nak buat cara apa pun yang nampak obvious dia tu pembunuh. Okey, Bella jadi pembunuh. Okay. Kita bagi contoh je lah. Contohlah. Aku dah diketiknya kat belakang ni. Tiba-tiba tengah sembang-sembang. Mati dah kau. Okey, ulang. Tiba-tiba tengah sembang-sembang. Aku duk ketik. Ting, macam tu dekat dia.
Matilah dia. Okay. So dia kena senyap je lah. Yes. Oh. Dia kena senyap. Dia boleh bagi tahu dia dah mati kan? Okey. Dia kena bagi tahu yang dia dah mati. Ah. Okey. Dah mati. Faham. Tapi tak tahu siapa pembunuhnya. So sekarang dah faham. Okey. Okey, baru faham. Tutup mata balik ke apa? Lagi sekali. Baru faham. Okey. Sure. Okey, kiraan daripada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey dah. Jeng. So orang yang dah mati tu cakap yang dia dah mati macam tu lah. Yes, siapa yang dah mati tu dia kena mengaku yang dia dah matilah bagi tahu kat penonton. Kau berapa kali dah aku ulang ni. Okey. Let's go. Okey. Penonton semua korang boleh teka siapakah pembunuhnya. Boleh tak kalau tak nak tengok semua mata orang? Pandang bawah. Macam kau je pembunuh ni. Tak. Kau pembunuh? Tak. Ai. Azim. Kau pembunuh. Mana ada? Are you sure, Azim? Korang ni mana ada? Elok lah. Azim. Dia sangat berjaga-jaga. Kau! Kau kan? Zoom sikit muka dia. Muka dia jahat tau. Sembang lah. Kan sembang. Tak, kau diam tau dari tadi. Tuh, dia macam... Masa sana ni. Hei, kau kan dah pembunuh. Okay. Oh, boleh tiga? Yolah. Iman. Betul tak? Kalau betul ke? Kau bukan pembunuh, kau kena defend diri kau. Kena meyakin dengan orang yang kau bukan pembunuh sebenar. Ada suara kena mati lah. Oh, iya ke? Ya, dah. Saya dah macam ni. Aku rasa yang kena pun dah bagi dah. Tu, mamat tu. Tapi dia tak pandang. Dia macam... Ya. Oh, dia kena macam... Janganlah macam ni. Jadi tak tahu. Aku macam dia pandang je. Bas kan? Dia pandang. Tapi dia macam... Takut. Dia tak faham. Dia dah mati. Oh, maybe. So kena cakap saya matilah. Boleh tak kalau kena sebelah mata je? Kita letakkan dia satu. Dia macam tak tahu. Kita letakkan satu maksudnya tu cara okay, dia bunuh. Okey, satu cara je. Kena hati-hatilah. Okey, kena sebelah mata lah. Oh, iya ke? Ya. Oh, iya ke? Habis tu? Tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu. Dia macam... Faham tak? Sebab benda tu macam tak nampak. Ya ke kau bunuh aku ni? Tahu tak? Kita semua nampak macam bodoh tau. Itulah pasal. Dah benda di live. Okay. So sekarang ni pembunuh nak kena buat apa? Kenyit sebelah mata je. Kenyit. Tak, okay. Kita bagi satu anggota. Lepas apa-apa dia boleh buat dengan mata tu. Maksudnya dengan anggota tu. Faham tak? Okay, mulut. Contohlah. So tak kisah mulut tu. Okay. Faham. Okay. Macam ni lah. Pada mulut. Okay, Pada ni bermula di minit sekarang 10, 9. Laju pula. Sabar. Jom. Atas. Satu, dua, tiga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadah. Okay. So, dia kena bunuh. Siapa bunuh di kalangan kita? Kenapa dia ingin membunuh? Kenapa nak bunuh? Kenapa dia ingin membunuh? Tak tahu. Aku rasa kau boleh. Kau kan? Dari tadi kau diam. Dari tadi diam. Aku tak boleh diam ke? Kau cakap lah macam manalah kau nak cari pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Tak tahu. Dekat sini ada tak yang dah mati? Belum. Aku rasa belum. Aku rasa belum juga. So aku tengah... Dia duduk pandang-pandang dari tadi kan? Aku pandang semua orang sekarang. Aku pandang semua orang tau. Okay, Zia. Tak ada masalah. Tak, dia dah bunuh belum ni? Tak. Tak belum kot. Serius lah. Kenapa belum bunuh lagi ni? Bunuh cepat. Okay. Aku rasa aku dah mati kot. Okay. Aku rasa aku dah mati juga. Bodoh! Aku dah mati. Tak betul lah kan? Kau nak pembunuh dia kan? Aku yang pembunuh. Kau tak faham ke? Aku cakap pakai mulut, kau pakai mata. Aku pakai mata dah gila dah. Aku nak mata. Tadi cakap pilih mulut je. Tadi kata mulut je. Kita buat apa-apa dengan mulut. Tadi sampai buat macam ni. Boleh lah. Lebih cepat dah lama sangat. Last round lah. Okay. Last round. Kau nak pembunuh kan?
Okey, 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 okey. Mulut je, mulut, mulut. Mulut je, mulut, mulut. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua. Kau ni kan? Kau ni buat gatoi lah. Dia lah pembunuhnya. Okey, 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 okey. Tak ada main dah. Okey, okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kau buat semua. Okey. Okey. Mulut je. Sekarang ni. So, siapalah, siapalah. Siapalah pembunuh. Ya. Kau tahu tak motif dia nak membunuh sebab apa? Sebab apa? Aku tanya kau, kau tanya. Sebab apa? Sebab apa? Itu nama dia, cara dia lah. Dia macam soalan. Apakah motifnya? Motifnya sebab... Apa motif dia, Zim? Aku tak tahu. Aku, asal dia nak bunuh? Amin? Aku dah mati. Dia dah mati. Weh, dia dah mati. Aku dah mati. Dah mati. So yang lain kena teka lah. Okey, kena teka lah. Kau eh? Tak, kau Bella. Sebab dia pandang kau tadi. Kau. Tak. Kau. Tak. Kenapa aku nak dia pembunuh? Oh, tiga orang. Oh, okey. Okay. Eh, kalau tiga orang, sini ada satu, dua, tiga? Tiga lah, tiga. Sebab satu tak dah mati. Tak ada Azim. Tadi dia pandang sana, kita tak nampak dia. Okay. Eh, tak Azim lah, aku duduk kita sini. Kita nampak semua. Kau. Tu kau tak nampak dah. Aku nak cakap siapa? Aku Azim rasa, kau. Aku rasa Azim. Tak. Azim, Azim. Tak. Azim. Sini dua tak tu. Aku rasa kau tu. Okay, kau. Okay. Azim, Bila. Azim, 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 Azim. Okay, mutamat lah. Macam mana nak? Azim, Azim, Azim. Okay, mana satu? Weh, salah weh. Serius, salah. Eh, biasa orang yang suka saya. Tak. Salah. Aku rasa korang berdua langsung kau. Aku. Saya tak tahu. Salah. Tak, ya. Yeah. Aku pun bukan. Tak. Bila. Ah, ya. Yeah. Apa dia? Kau mana satu ni? Betul-betul. Tak, Sisi. Serius. Serius, weh. Bukan aku. Kau mutamat, Azim. Kau. Kau, kau, kau. Kau, kau, kau. Kau. Okey, apa yang membuatkan aku dibunuh? Hah? Tak. Apa sebabnya? Aku nak bilang kau. Tadi kau je. Bella, Bella, Bella. Mutamat, mutamat. Kalau salah aku tak tahu lah. Kau nak kena hukuman tau. Oh, iya ke? Hukuman apa? Hukuman apa? Okey, let's go. Apa-apa. Hukuman dia penonton yang bagi. Kena buat apa? Okey, kawan-kawan. Sekejap eh. Nak baca dulu penonton bagi apa? Pukuman, pukuman. Ah, ambil. Sekejap. Tak adalah. Semua jawab Azim. Ha. Eh, kenapa Azim macam ni? Ya Allah. Azim kot. Tak. Sebab penonton je yang boleh nampak. Ya, yeah, betul. Kan? Kau nak jadi dekat orang ke? Azim, tak. Azim. Tapi kau ke? Bukan kau eh? Bukanlah gila. Tak. Takkanlah aku. Bella. Serius. Aku. Kau tengok muka dia. Masalahnya penonton. Okey, penonton ada mata-mata. Yeah. Orang boleh tengok siapa yang kena cuit ya, tadi. Cuit tengok. Guys, jujur. Azim, Azim, siapa? Azim, Azim. Tengok bawah, bawah. Bella, tak, itu atas. Bella. Bella, Azim, Bella, Azim. Terang-terang bukan aku. Tak ada. Tak ada rasa bernama aku. Dia pegang phone dia. Bella, Bella, Bella. Bella, 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 Bella. Aku rasa dia berkomplot dengan cuma, ni. Cuma jawapan dia siapa? Bella. Bella. Kita minta maaf, Bella. Huh? Kenapa tak ada orang jawab? Huh? Bella. Siapa? Betul okay. Siapa pembunuh? Bangun. Okey, pembunuh bangun. Bangunlah. Bangunlah. Asal aku sok bodoh. Bukan aku masalahnya. Tak tanya, tanya kak. Bukan aku. Kena, kena siapa yang bagi tahu ni? Bella, Bella. Cakap Bella, bawa. Ha, Bella, Syabi. Tak tahu kalau salah. Okey, jadi lah lantai. Okey, berdiri. Satu, dua, tiga. Semua. Sama. Bagulah. Ya. Eh, penonton, penonton. Okey, tuan. Ah! Eh, korang nak tahu tak dia buat macam mana tadi? Korang nak tahu dia buat macam mana? Tapi kenapa Azim tak boleh nampak kau buat benda tu? Aku, sebab aku dia tengah pandang sana. Aku ke pandai. Power okay, lah. Power. Kau hampir-hampir termakan umpan. Kalau tak kau dah Azim kan? Sebab kau tengok komen tak betul. So, kita daripada Zulaika Orlando. Wow. Orlando. Banyol nama kau eh. Oh, Malaysia kau putih. Banyak-banyak air. Air apa yang tak basah? Ui. Air apa yang dalam banyak-banyak air, air apa yang tak basah? I know, I know. Okay. I love you. Betul ke? I love you betul basah. Betul, betul ke? I love you basah ke? Mana? Dia betul lah, I love you. Air apa yang tak basah? Okay, kita tengok komen. I miss you. I miss you. Azim je.
Inilah. I miss you, I love you. Azim, betul Azim, ya, betul Azim, ya, betul Azim, ya, mana? Ya, 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 ni you apa tai? Daripada Sisi ya tadi ya? Ke daripada Syabil tadi? Syabil. I love you eh? Betul ke kawan-kawan jawapannya I love you? I love you, I love you. Ah, betul. I love you, yeah, betul. 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 Jadi penonton bagi ajak kita orang. Macam tu kan? I miss you. Mana ada? Oh. Perlu tanya, kalau I love you kering, I miss you basah ke? Hah? Wih, basah-basah ni bahaya. Oh. Okay, next. Hey, you nak. Seram lah. Nakal. Okay. So ini B, B. Soalan B macam peperiksaan pula dia bagi. Siapa nama dia yang tahu tu? Anis Syahirah. Ah. Apa benda luar segi empat dalam bulat bila makan segi tiga? Aku bila sebut. Asal segi tiga? Apa tadi? Ni makan. Bila aku sebut bentuk-bentuk ni aku ingat. Ya. Ingat spender eh. Aku dapat segi tiga bergulung-gulung. Segi tiga. Aku tengok spender apa dia tadi? Bergulung. Spender producer je bergulung. Spender dia je bergulung. Kali ni bukan spender eh. Okey, ini makan. Makan. Apa benda luar segi empat dalam bulat bila makan segi tiga? Susah kan? Susah. Aku tak dapat jawab ni. Luar segi empat. Segi empat. Bila dimakan lah. Bila dimakan. Bila nak makan jadi segi tiga. Apa punya? Dia benda ke makanan? Hah? Makan. Dia kata makan dia tadi. Bila makan segi tiga. Bila? Ketupat. Kita tengok dulu. Ketupat. Ketupat tu segi tiga kan? Betul lah. Okey, jap tengok. Apa jawapannya kawan-kawan? Pizza. Dia yang jawab. Betul lah. Dia dah kotak segi empat. Yeah, betul. Betul. Bagus lah. Adriana Adani. Apa lagi? Nurul Munda Warah. Nama Munda Warah. Semua sedap. Okay. Alhamdulillah sedap nama awak. Okey. So, soalan ketiga. Daripada Atifah Shakira. Atifah Shakira. Okay. Hey baby, you talk like you. Okay. Banyak-banyak jam. Jam apa yang boleh menyanyi? Jambatan sudah roboh. Ini teka-teki dulu ni. Yelah, aku rasa jambatan sudah roboh. Yelah tu. Tengok, ya, mesti tengok jam. Siapa jawab? Jambatan sudah roboh, sudah roboh. Dalam banyak-banyak burger, apa yang tak boleh makan? Bergembira. Bergembira. Orang dah bijak, alhamdulillah. Burger yang rosak. Bergembira. Tak, burger yang rosak lah, tak boleh makan kan? Kalau burger tu rosak, mana nak makan? Bergeramnya. Aku bela lah. Okay, apa jawapan sebenarnya? Skema jawapannya? Yang tu aku tak tahu. Aku pun tak tahu. Next. Tadi. Mana tadi eh? Sekejap kita cari. Slide. Jamal Abdillah. Apa benda Jamal Abdillah? Betul lah, jambatan sudah roboh. Elina Masturah. Pandailah korang-korang ni. Aku pun tak dapat jawab. Okay, so last. Harap aku dapat jawab lah. Banyak ayu ni. Ain Nazirah. Bom apa yang tak meletup tapi penyelamat? Bomba? Bombastik. Bomba tu? Bom apa yang... Kau ni yang bijak kau lah. Kau tahu. Aku tak tahu. Asal senang sangat? Senang. Meletup. Okay. Okay. Kenapa mak selalu meletup? Ini soalan daripada producer, okey. Kenapa mak jawab selalu meletup? Kenapa mak selalu meletup? Kenapa mak selalu meletup? Nampak dia pun tak boleh fikir. Apa tahu tak jawapan kat sini? Kenapa boleh fikir tak jawapan kenapa mak meletup? Okey, kita baca komen. Siapa tanya? Siapa tahu kenapa mak meletup? Kenapa mak meletup? Okey, fikir. Cepat. Mercut. Cekol mama ya. Sebab mak marah, salah. Sikit lagi you. Sebab mak marah lain, salah. Cepat lagi. Tengok penonton jawab apa. Cepat. Kita tunggu je. Sebab mak melatah. Betul, kan? Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Mak melatah. Okey, jawapan dia tadi tu betul lah kan? Sebab mak melatah kan? Sikit lah, betul lah. Oh, mak kau meletup. Okey, faham. Bila dia melatar, dia meletup. Oh, mak kau meletup. Nampak kau pun bela. Aku pun bela tadi duduk dalam bilik tu. Apa benda punya teka-teki dia bagi kat aku ni. Kenapa mak selalu meletup? Sebab
Melata. Oh, mak kau. Oh, mak kau meletup. Bila melata, oh, mak kau meletup. Oh, mak kau meletup. Yes. Oh, ajar citra, ni citra, citra. Kata gubang. Melata mungkin lain ke? Ya, kita melata keluar lain. Nah, lain. Jangan, jangan.